Jumpa lagi ke channel YouTube kami, tentunya di seputaran jual beli motor bekas. Kesempatan pagi hari ini guys, kita akan vlog atau review, yaitu satu unit dua unit ini pabrikan dari Yamaha ya. Kita keluarin, kita review di depan biar jelas apa minus-minusnya. Untuk motor ini tahun 2019 pemakaian plat S Mojokerto. Oke. Kita siapkan di depan itu ada satu unit guys, itu adalah Kawasaki Ninja 4 tak ya, yang di luar itu warna merah. Kita review sekalian dan kita carikan 3 unit ya. Jadi melihatnya ini enak, kalau lihat satu unit nanti nggak ada pilihannya, kalau 3 unit sekaligus nanti bisa milih ya. Untuk kesempatan yang kemarin ya, alhamdulillah untuk Ninja RR warna oranye yang di sini sama Ninja merah yang sangat istimewa sudah terjual. Besok hari Senin kita kirim ke Ponorogo. Nah, kita akan keluarin satu unit ini, kita taruh di depan dan nanti akan kita video semuanya dan saya kasih tahu harganya. Nah, moga-moga buat teman-teman bisa rezekinya nempel di sini. Jangan lupa subscribe, like dan komen biar bisa mengikuti ya video-video saya guys. Kita keluarin dulu guys. Buat teman-teman kita matikan dulu biar suaranya jernih. Sudah saya persiapkan yaitu 3 unit R15 V3 sama CBR LED tahun 2016. Oke, buat teman-teman kita awali untuk motor Kawasaki Ninja ya, yang tahunnya 2012. Ini motornya sangat bagus, semuanya original. Untuk ban depan belakang masih bagus tebel. Untuk motor pajak-pajak baru ganti plat bulan 3. Untuk modifikasinya ada di bagian lampu depan, sudah pakai Proji guys ya. Untuk listing sudah dikasih variasi kecil. Oke. Untuk warna masih tembus original merahnya. Ini. Nah, ini motornya. Untuk piringan depan sudah bermodifikasi juga, dikasih yang lebar jadi kelihatannya tampak bagus. Untuk knalpot originalnya ada tapi tidak terpasang. Untuk listing original ada, cuma patah karena karetnya ini sudah kelamaan mungkin ya. Untuk plat ini hidup, baru saja bulan 3 ganti plat. Jadi buat teman-teman kalau beli ini ya tinggal pakai juga. Keadaan motor mengkilap seperti kayak baru ya. Bisa buat kacaan. Ini juga orisinil semua.
Untuk bagian RPM ini normal semua ya. Normal semua. Untuk lampunya sudah pakai Proji. Nah, ini lampunya sangat bagus dan menarik daripada modifikasi sendiri ya. Nanti habisnya banyak. Foto. Nah, itu Bapak kepala sekolah yo, jaluk foto. Kita cek untuk kondisi mesin ya, guys. Ini kondisi mesin hidup, guys. Untuk mesinnya juga standar ya. Nah, standar. Untuk warna ya juga original, nggak perlu diragukan, masih mengkilap. Kasih videonya, kita matikan dulu biar suaranya jernih. Oke, untuk Ninja 250cc tahun 2012, surat-surat pajak hidup. Ini saya buka bandrol harga 22.500 ya, dikarenakan tahunnya muda, pajak-pajak jalan. Dan kemarin-kemarin saya review harga yang 15 juta juga ada Ninja FI, Ninja karburator ini harga 15.500 dikarenakan platnya plat DA, STNK, BPKB juga lengkap. Oke, kita beralih ke V3 atau R15 ya. Ini R15 V3 tahunnya 2019 pemakaian. Untuk platnya S Lamongan. Kilometernya ditempuh masih 17.000. Motor tinggal pakai. Ini untuk kondisi motornya. Untuk ban depan belakang masih bahan pabrik, setiap ring original. Shocknya upside down sudah warna kuning ya, bukan yang warna hitam. Karena di motor ini ada dua, yaitu shock hitam, ada yang shock kuning. Untuk yang shock kuning ini tahunnya agak lebih mudahan daripada yang shock hitam. Untuk warna hitam masih mengkilap. Kita cek untuk kelistrikan aman semua. Udo 17.000. Tentunya untuk mesin-mesin masih original di sini ya. Pasti standar lah. Gak ada yang namanya mesin obobon, gak ada. Ini platnya S Lamongan ini ya. Mungkin yang di daerahnya sana mau beli motor ini silakan hubungi WA di bawah, atau itu yang sudah tertera di atas itu lah itu ya. Nah, untuk tahun 2019 pemakaian, barang nggak usah diragukan. Untuk harga motor ini ya, dibuka dengan harga sama dengan Ninja Karbu, harga 22.500. Oke, harga 22.500 sudah membawa Yamaha R15 V3. Untuk bagian sini soalnya kameranya agak burem. Nah, ini ya. Oke, bosku. Nah, untuk harga sudah tertera dan sudah saya kasih harga. Yo, pipin kunwis. Kan ibu tuh penyebut garing, Pak. Nah, ini motornya Xiaomi sudah. Kita beralih ke Honda. Pabrikan dari Honda ini ada CBR 150 tahun 2016 ini atas nama tetangga saya sendiri. Warna merah putih, warna favorit. Untuk plat panjang pajak hidup ya, di sini kebanyakan untuk platnya hidup semua. Untuk motor siap layak pakai. Untuk handle-nya ya, sudah bervariasi sama jalurnya. Jadi di sini motornya itu ready semua. Dan buat teman-teman yang banyak yang tanya,
ini motor lelang apa gimana? Nah, kalau di hari motor nggak ada motor lelang ya. Ini motor pribadi saya ngambil ke satu pemilik langsung. Oke. Untuk Honda CBR 150 kita cek untuk pengapaan listing juga hidup semua, kilometer agak banyak, 85.000. Untuk lampu sudah dikasih pervariasi, warnanya biru ya, jadi kelihatan agak garang ya, ada sebagian lecet-lecet dikit-dikit ya, kayak gini sama kayak gini, tapi keseluruhan motor masih original pabrik. Untuk ban depan belakang ya juga bagus, platnya Jember, atas nama tetangga sendiri guys. Jadi kalau motor di sini sudah siap dipakai semua ya, siap dipakai semua. Untuk harga motor ini saya kasih bandrol harga 20 juta guys, harga 20 juta sudah bawa Honda CBR 150 yang LED. Dan untuk harga, ingin harga murah lagi ya, CBR yang itu, yang dua itu sudah ada harganya sendiri, itu dua unit harga 15-an itu. Untuk ini harga 20 juta. Oke, buat teman-teman sudah saya video untuk 3 unit motor dari pabrikan Yamaha, Honda, dan Kawasaki, semoga menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau undur diri dulu. Besok berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga motor-motor yang di dalam ini terjual habis dengan kesenangan masing-masing. Wassalam.